sejauh ini persiapannya udah oke banget. Kita udah latihan sama Bapak Sihir, kita udah latihan sama Secret Meadow juga minggu lalu di Pamal Studio. Dan mungkin karena mereka semuanya band-band yang udah pengalaman panggungnya udah kuat banget, latihannya sebenarnya cuman apa ya, nge-brief run through sekali dua kali aja lagunya terus udah oke. Okay. Gue excited banget sih untuk nanti teman-teman di Joyland tuh melihat gimana kolaborasi kita sama mereka. Gue banget waktu pertama dirilis, pertama dia kirim ke gue, gue masih ingat meskipun udah lama sebenarnya, tapi gila banget. Dan kita cuma tinggal nyesuaiin vokal sih, karena dia kan vokalnya vokal perempuan dan lagu itu gue nyanyi di range yang cukup tinggi kalau baik, jadi kita cuma figure out aja nih kita main dari kunci mana. Kalau Aeng sama Dega itu sih asik-asikan aja gitu, cuman kita juga mau coba dan AN nanti main gitar juga. Ini kita lihat aja. Karena kriteria yang pertama gue berikan ke diri sendiri sama Waktu Inggris adalah kita suka sama musisinya gitu. Jadi bukan masalah hanya mereka lagi dikenal atau apa gitu, tapi kita harus suka sih sama band-band ini. Itu kriteria nomor satu. Terus kedua, apakah mereka bisa ngebawa warna mereka ke versi cover mereka gitu. Kalau untuk yang kolaborasi ini sih gue benar-benar milihnya karena beberapa hal sih. Tentu aja satu adalah jadwal kita sejalan, tapi kedua juga yang rasanya paling mungkin untuk dieksekusi aja.